Halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dari balik kamera Kusnun Jola KD Channel. Melihat perkembangan progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang tepatnya yang ada di kawasan Batu Nunggal. Jadi bahwa yang jadi permasalahan terakhir ini adalah belum dipindahnya kabel sudet. Ini sudah ada tiang baru, juga sudah dipindah, tapi yang tiang lama juga masih ada dan nampaknya itu tidak mungkin dilewati oleh girder lancer. Itu artinya masih bermasalah, jadi belum ada pergerakan pemasangan box girder di sini, masih pada posisi beberapa waktu lalu. Kabel-kabel masih ada ya, jadi tidak mungkinlah girder lancer mau lewati ini untuk pemasangan box girder. Jadi begitulah sahabat YouTube ya, kondisi terkini progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Batu Nunggal. Jadi belum ada pergerakan girder lancer untuk memasang box girder karena memang kabel sutet itu masih menghalangi di depan jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Ya, mudah-mudahan sobat YouTube semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap dimudahkan dalam beraktivitas, dimudahkan segala urusan, dan kita juga berharap semoga proyek kereta cepat Jakarta Bandung bisa rampung sesuai yang dijadwalkan itu tahun 2022 nanti. Proyek ini, proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina dengan beberapa subkontraktor yang ikut dalam proyek ini. Di depan sana sudah ada pilar juga menunggu pemasangan, tapi karena masih terkendala dengan kabel ini sehingga dapat dipastikan belum ada pergerakan ke arah Gua Batu. Barangkali seperti itu sobat YouTube. Terima kasih sekali lagi atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan dan saran demi perbaikan. Dirgahayu Republik Indonesia, 17 Agustus 2021 yang ke-76. Dari kawasan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Batu Nunggal, saya Kusnun Jola KD Channel. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.